Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk anak-anak semua. Baiklah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai sifat dari Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sih sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya atau penutup para nabi dan rasul yang mempunyai akhlakul karimah dan menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umatnya. Adapun sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Sejak kecil hingga dewasa, beliau selalu berkata jujur dan tidak pernah berbohong. Sifat wajib yang kedua ialah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan antar umat manusia. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dan tidak mungkin seorang utusan Allah Subhanahu wa taala menyimpan dan memiliki sifat khianat. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke seluruh manusia di muka bumi. Selama hayatnya, Nabi Muhammad terus melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam dan menyampaikan firman-firman Allah yang akhirnya terkumpul menjadi Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Dan sifat yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlihat sejak kecil. Beliau sudah menunjukkan cara berpikir kritis sejak masih anak-anak. Beliau juga menunjukkan intelektualitasnya tatkala melaksanakan dakwah dan menyiarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Jawaban-jawaban cerdas yang keluar dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jarang membuat banyak orang terkagum-kagum hingga akhirnya terbuka pintu hatinya dan memeluk agama Islam. Ada 4 sifat dari Nabi Muhammad: siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Siddiq itu benar, amanah terpercaya, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Demikianlah anak-anak materi pelajaran dari Bapak tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.